Pemirsa, dua kelompok remaja melakukan aksi tawuran di pemukiman padat penduduk Kampung Marlina, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari tadi. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam, batu, hingga botol kaca yang membuat warga sekitar menjadi resah lantaran takut terkena sasaran. Dua kelompok remaja pelaku tawuran yang sedang beraksi di pemukiman padat penduduk Kampung Marlina, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari tadi, pemirsa. Mereka ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam, batu, hingga botol kaca untuk melukai lawannya. Akibat kejadian ini, warga sekitar menjadi resah lantaran takut terkena sasaran. Bahkan seorang wanita dilempar batu hingga mengenai keningnya saat merekam aksi tawuran tersebut. Diduga aksi tawuran yang sering terjadi di kawasan ini lantaran saling ejek antara dua kelompok remaja tersebut.